masih bersama saya Hilmi di channel Hilmi Spot 5. So di video kali ini lah main game Minecraft lagi ya teman, dan gua kembali lagi ya teman, kembali membuat video lagi ya teman. Waduh, udah seminggu atau lebih ya kayaknya ya teman nggak upload video coy, karena gua udah post di IG ya, di story ya, tapi nggak gua tampilin di sini karena gua lupa coy. Dan ya paling ada perbaikan HP gua ya teman, jadi gua nggak bisa upload dulu ya teman. Waduh, ini HP gua ini kan pecah, gua perbaikin gitu kan. Nah, udah gua perbaikin, jadi ya sudah selesai coy, sudah gua perbaikin coy. Dan ya ini gua tadi ya habis mainin ya teman, jadi ya udah biasanya. Dan okay, bentar gua akan perversion dulu biar enggak waduh kan. Dan okay, teman, dan ya udah perversion ya teman. Dan di sini biasanya itu muncul slime coy, tapi ya ini tadi kok enggak ada gitu kan. Ya dapat slime-nya itu dari sini karena ini daerah slime cang ya, tapi bukan slime cang yang gua buat gitu kan, enggak nge-spawn, malah nge-spawn-nya malah yang di gua kayak begini coy, enggak tahu kenapa. Waduh kan, makin-makin gitu kan. Dan ini tempat mainin gua, dan ini gua udah rapiin gini biar luas aja gitu, biar luas aja, biar enak. Dan gua dapat diamond banyak ya hasilnya, tapi ya udah gua udah gua taruh di atas ya. Dan ini ya hasil mining gua ya teman. Waduh, ini gua mining ya kesana gitu kan ya. Ini btw gua pakai texture pack yang default, yang dari Minecraft store nya itu ya teman. Jadi udah ya, tapi agak ngelag gini ya, kayak MCPC ya, si yang MCPC ya. Ini ada laba-laba lagi. Oh bentar, santai coy. Saya santai gak? Oh. Meninggal kan? Oke. Dan di sini gua kelaparan, mau makan dulu dari ikan COD coy. Ikan COD, bayangkan ikan COD, lihat tuh, kuket COD kan, kuket ya, apa dah pokoknya gitu dah. Dan ya gua naik ke atas dulu. Ini tempat tambang gua ya seperti ini, berantakan banget, bodoh amat. Yang penting kan nggak apa ya, pokoknya gitu. Dan ini storage room, oke. Dan pokoknya gitu. Dan episode kali ini, waduh, gua bingung sih. Gua bingung sumpah, gua mau buat apa gitu loh. Karena ya gua kan belum ngumpulin resource ya, atau bahan-bahannya ya teman. Jadi ya mungkin kita akan membuat project aja ya, project baru gitu kan. Project baru, tapi ya di sini gua tidur dulu karena udah malam, udah sore coy, udah maghrib coy, adzan waktunya maghrib, sholat dulu kan ya. Waduh kan, ya gua tidur dulu ya teman. Oke. Ya teman, selamat pagi lagi. Oke sip. Ini udah bisa ditombol ini kan, biasanya itu ini chat ini nggak bisa ditombol ya teman. Dan biasanya sini itu nggak bisa ditombol, akhirnya sudah bisa ditombol semua karena udah gua perbaikin coy. Gua servis cok. Bayangkan. Oke, dan ya nggak turun dulu ini ya. Biasanya kalau gua di sini itu nge-lag banget, karena kenapa nggak tahu, pokoknya kalian komen di bawah ya teman. Ini kok nge-lag banget kalau gua di sini ya teman, maupun pakai resource pack atau nggak pakai resource pack ya teman, nge-lag banget dah pokoknya gitu dah. Dan ya gua mau buat project itu di mana ya, yang bagus itu kan di mana gitu, masa di belakang sini gitu. Bentar, gua udah rapiin, tapi gua belum nganu project yang agak besar gitu kan. Dan ya di sini coy projectnya ya, maaf banget kan ini agak ngelag ya, burung amat ya teman. Ya biasanya seperti ini coy, ngelag banget dah kalau gua record itu, ngelag banget dah. Tapi ya nggak ngelag minta ampun gitu kan, ngelag pol gitu ya, itu kalau bahasa Jawa ya, ngelag sungguh ngelag ya. Waduh, nggak tahu dah pokoknya gitu. Dan di sini gua rapin dulu ya, sip. Nah, ini satu buat mana ini, waduh kan. Oke, mungkin gua taruh di sini. Oke sip. Dan ini letusan creeper belum gua tambel ya. Waduh kan, ini creeper meledak di sini coy. Oh, yang apa itu namanya, apa ya, yang letusan si ini belum juga gua tambel coy, bayangkan. Aduh, emang males gua.
Dan kali ini gua mau buat apa ini ya? Bentar, gua mikir dulu. Yang belum apa itu? Belum yang belum itu apa ya? Beetroot farm. Kalau itu bisa di atas ini. Rumah yang besar gitu kan. Gua belum rumah itu rumah sederhana dulu. Rumah sementara kalau gua bilang gitu kan. Kalau rumah asli gua itu mungkin di sini ya, teman. Bisa jadi ya, teman. Oke, sekarang kita akan pakai cobblestone aja ya nandainnya. Oke. Enggak apa-apa dah. Ini project yang agak-agak apa ya? Enggak jelas gitu kan. Emang bentar gua turun dulu, sip. Ini rumahnya agak-agak tengah aja. Oke, 1 2 3 3 bentar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 atau gimana dah? Enggak tahu. Oke, ini benar gak? Bener coy, bener pas tengah gitu kan. Nah, kan GG gua. Bisa mengukur dari jarak jauh coy. Oke, sip. Ini projectnya dulu coy, gua gak tahu ini nanti ntar kayak gimana gitu kan. Oke, jadinya seperti ini. Dan mungkin gua penuhin si ini ya, si tools-tools gua sama naruh-naruh barang ini ya teman. Waduh kan, ini mungkin agak lama ini naruh ini. Oke, gua skip aja ya karena ya mungkin gak dibutuhkan ya teman. Waduh kan. Oke. Dan oke teman, dan ya di sini gua sudah beresin inventory. Waduh kan kocak. Dan ya gua di sini ini kotaan ini ya. Gua kan buat kota ini mana sih? Dan ya, gua buat kota gini aja ya, lebih mudah gitu kan. Nah, dan ya, ini ditarik ke belakang ini. Ini bukan tutorial coy. BTW ini bukan tutorial ya. Dan bentar, tadi di sini ya. Oke sip. Dan mungkin biarin aja dah. Dan ya, gua kasih oak wood plank. Oak wood ya, bukan plank ya. Jadi gua kasih wakut saja ini melingkar gitu kan. Ini nanti rumahnya itu kotak gitu kan. Enggak apa-apa dah. Kotak tapi ntar atasnya itu enggak kotak-kotak. Enggak kotak-kotak bener kan? Ya. Jadi ya simple gitu. Oke. Sip, pintunya ada di depan, ini belakang ada pintu. Jadi kalau begitu gua kasih seperti ini dong. Bentar, kan sudah seperti ini. Ya, seperti ini coy. Oke. Udah jadi. Ya enggak lah. Ya, ini udah segini dulu ya. Waduh. Dan mungkin gua ke atas ini berapa ya? 1 2 ya 2 3 4 5 6 7 ntar 7 8 9 ya, 9 ini ya, 9. Jadi 9 blok ke atas gitu kan. Ntar ini tingginya dari sini tuh 1 2 3 4 gitu kan. Ntar gua salah ngitung ya. Ntar 10 ya, 10. Ntar. Oke, 10. Sakit dah, sumpah sakit. 10 ya. Ya 10 aja ya. Ntar. Jadi ya itu 10 ya, 10 blok ke atas gitu kan. Ya, 10 blok ke atas. Jadi gua sicil gini ya. Satu gitu. Biar enak gitu kan. Oke, satu lagi. Ntar sama ngisi XP yang ini. Yang ini itu waduh, ada skeleton. Oke, kita panah aja ya. Set. Oke, gak kena. Nah, seperti ini coy. Nanti ntar tingginya ke atas itu 9. Gitu. Oke.
dan ini udah mulai ngelag-ngelag. Waduh, ya dan ya mungkin episode kali ini segini dulu aja ya teman, karena ya mungkin gua terusin aja ya teman, dan ya gua terusin di off kamera, jadi ya kalian ya nggak tahu, karena ya mungkin gua tinggiin sebuah gitu kan, gua tinggiin terus gua tutup gitu, atau ntar gua hiasin lagi kan, bisa juga gitu kan. Dan ya mungkin segini dulu ya teman, mungkin episode kali ini, dan jangan lupa di like video ini ya teman, jangan lupa di subscribe juga. Dan ya ini cuman sekedar buat gini doang, dan gua tadi cuma memberitahu karena gua gak jarang upload, karena ya kalian tahu ya teman, gua apa itu namanya ini kenapa coy, bayangkan salah coy, mumpung gua lihat gitu kan. Oke sip, mungkin segini dulu ya teman, dan itu salah coy, salah juga ya, sebelah sana gitu. Ntar di situ ada skeleton, kita panah dari sini, jebret, kena kan? Apa ini? Ntar, oke, oke, yang ini benar dong, ya, yang ini benar, yang ini salah gitu, oke. Jangan lupa di follow Instagramku, biasanya di deskripsi ya teman, dan ya dan mungkin episode kali ini cukup pendek atau cukup nggak jelas gitu kan, karena iya ada phantom kah? Oke nggak ada. Oke dan ya mungkin segini dulu, dan sampai jumpa di next video coy, karena aduh emang sumpah, dan ya bye bye. Oke teman-teman, bye bye. Aduh malah naruh blok. Bye bye.